Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Datuk Red dan Adira kembali bersama. Ini pula kata Datin Red. Ini cerita penuh. Di sebalik berita gembira terjalinnya semula hubungan Datuk Sri Adnan Abu bersama penyanyi Adira Suhaimi, ramai pula yang tertanya-tanya mengenai perasaan dan hati bekas isteri pertama usahawan berkenaan yang dikenali sebagai Datin Red. Menjawab persoalan netizen itu, Datin Red atau Sharifah Nur Syafilah Hashim 38 berkata, dia berada dalam keadaan baik dan mahu memulakan hidup baru selepas sah bercerai pada Mei lalu. Saya hanya mampu mendoakan yang baik-baik sahaja dan saya mohon doa semua semoga saya dapat bangkit dan kuat. Saya nak mulakan kehidupan yang baru, katanya ketika dihubungi M-Star. Dalam pada itu, Sharifah turut memberitahu dia masih belum bertemu dengan mana-mana pengganti. Malah dia juga enggan mengulas spekulasi kononnya bekas suaminya itu juga ada memujuk dirinya untuk kembali bersama semasa tempoh edah. Saya tiada siapa-siapa, sekarang hanya fokus pada diri sendiri dan anak-anak sahaja, katanya lagi. Berkongsi perkembangan terkini, Sharifah berkata perjalanan hidupnya tidak banyak berubah selepas berpisah dengan Adnan. Dia bagaimanapun kini sedang berjinak-jinak menjalani perniagaan jamu bagi menampung kehidupannya. Hidup saya sama sahaja, cuma yang beza tiada suami. Produk saya pun baru sahaja dikeluarkan. Saya masih belajar dan perlukan sokongan ramai, kongsinya. Sebelum ini, menerusi temubual bersama M-Star, Adnan 46 memberitahu dia kini dalam proses kembali menjalinkan hubungan serius dengan Adira. Adnan berkata dia juga sudah berbincang dengan keluarga Adira mengenai perancangan perkahwinan mereka yang bakal berlangsung pada Hari Raya Aidilfitri tahun depan. Sharifah berkahwin dengan Adnan pada tahun 2005 dan mereka memiliki 5 orang cahaya mata. Sementara dengan Adira pula, dia dikurniakan 4 orang anak hasil hidup bersama selama 9 tahun. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.